Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay bosku, di sini aku ada helmet AR Series. Ini dia baru sampai, aku baru beli di Shopee. Nanti kita akan buka dia. Okay, kita buka kotak ini dulu. Kita keluarkan dia punya helmet. Di sini aku beli sekali dia punya visor. Visor yang aku beli ini visor smoke, tapi ini yang tidak terlalu gelap ya. Ini yang biasa saja. Kemudian kita keluarkan helmet. Kemudian kita buka dia punya plastik dulu. Untuk helmet ini aku pilih yang warna biru ya, warna deep blue. Sebab aku memang minat biru. Untuk motor pun warna biru, jadi aku beli yang warna biru, warna deep blue. Memang terbaik lah warna dia ini. Di sini saya ada beli sekali dengan visor smoke. Oke, nanti saya akan tunjukkan cara tukar macam mana. Untuk visor smoke ini dia yang tidak terlalu gelap ya, dia yang biasa saja. Kalau yang jenis yang lagi gelap itu pun ada juga, tapi saya pilih yang tidak terlalu gelap nih. Oke, sebelum kita buka tuh kita cek-cek dulu dia punya keadaan. Mana tahu ada defect kah apakah, calar kah apakah. Jadi kita boleh return. Bisa nampak nih semua oke. Jadi kita terus tukar visor. Oke, untuk langkah pertama di sini kalian boleh lihat ya. Di tepi ini dia ada satu macam apa? Button lah. Macam button. Kalian boleh tolak ke depan. Ini kita tolak dia ke depan begini. Menghadap ke depan, tolak dia, lepas tu yang dia punya ini kita tarik. Pelan-pelan ya, saya takut nanti dia patah. Tapi benda ni kalau patah pun dia ada jual. Tapi yalah, rugilah juga kan. Sudah beli baru, lepas tu patah lagi. Oke, untuk bagian sebelah sini pun sama, dia ada satu clip juga. Kalian tolak ke depan, lepas tu tarik. Tapi ini kena berhati-hati lah sebab takut nanti dia patah. Seperti ini. Oke, sekarang kita sudah buka. Yang kedua, kemudian kita lepaskan visor. Di sini kalian boleh lihat, buruk juga rupa dia ini kalau tidak ada visor. Memang buruk lah. Kemudian kita akan pasang visor smoke. Yang ini kita akan pasang dia. Untuk cara pasang klip ini, dia ada dua di sini, dia punya kaki. Kalian kena masukkan di dalam sini. Dia ada satu, pas itu di sini pun ada satu. Masukkan dulu itu, baru kita boleh lock dia. Sebab kalau nanti tidak masuk tuh takut dia patah kalau kita paksa nanti. Di sini kalian lihat ya. Di sini ada dua klip. Kita masukkan seperti ini dulu. Pastikan dia masuk ya, sebelum kita tekan. Oke, di sini dia sudah masuk. Lepas tu kalian tarik kembali dia punya klip ni, klip yang seperti kalian buka tadi. Tarik dia ke depan seperti ini, kemudian kita tekan. Dia ni memang macam keras sikit sebab baru kan, jadi dia fit lah. Susah pula ni. Tarik dia ini seperti ini, kemudian kita tekan. Oke, okay. Ini dia sudah masuk ya. Oke, okay, dia sudah masuk, semua sepecun. Okay, untuk bagian sebelah ini pun sama, kita buat step yang sama. Masukkan dia punya kaki ini dulu, lepas itu kita tarik dia punya clip, baru kita tekan.
Oke, bosku, di sini semua sudah masuk, sudah cun semua. Kebaik itu pun oke, boleh buka, boleh tutup. Oke, di sini sudah selesai. Semoga video ini membantu juga lah. Biarpun video ini simple kan, tapi buat orang yang nggak tahu tuh mungkin berguna juga lah. Tapi yang sudah tahu tuh, alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih.